Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gua dengar mak kita. Allah lah. Lama dah buat video. Buat botol gini. Ni adalah hari bulan puasa yang ke 9. Yang ke 9. Jadi saya hari ni nak pergi cari daging. Tapi ni dah lewat ni. Tak tahu ada dok. Kita dengar tu. Ada sikit masalah dengan motor ni. Lama nak naik, lepas tu dia jadi, orang kata apa, kemungkinan lama tak servis. Jadi orang kata apa, sempuk. Lepas tu kurang lawas lah. Kemungkinan akan buka balik kereta, kita servis je. Daripada keluar, tak ada benda pun nak. Yelah, kita keluar ni kan bahaya. Jadi kita, kalau kita duduk seorang-seorang lain cerita. Tapi kalau kita duduk berfamily, masalah lah. Sebab bagi sekenal esok lah. Kalau tengok keadaan jalan tak macam PKP lah. Cari biasa je. Saya sebenarnya nak cari daging, nak cari daging. Daging dekat depan masjid Padang Nanas. Kat sini pun ada. Biasanya saya tak beli banyak lah. Kalau daging ni saya akan beli RM10 je, macam tu je. Sebab daging sekarang ni harga dia memang tinggi lah. Lepas tu pula kalau kita beli banyak, kita simpan dalam peti, daging tu tak sedap. Lebih baik kita beli sikit-sikit je, makan habis, esok kalau nak beli pula, itu lebih sedap lah. Ui, why so cool? Saya pun tak tahu lah. Belah-belah puasa ni dia orang bawa kereta kadang-kadang tu, nak kata ada masalah dengan lapar aku tak tahu pun. Hai, masa macam tak ada je. Biasa depan masjid tak ada. Cerita pasal daging pula. Aduh, bulan-bulan puasa ni tak ada apa dengan aktiviti nak buat.
Kadang-kadang tu kita nak buat video kan, terfikir konten kita ni boleh ke masuk dalam YouTube. Kadang-kadang bahan gambang kau. Cuma yelah, buat masa ni saya sebenarnya nak servis exhaust, nak servis exhaust dengan menggunakan acid soda dan sebagainya kan. Tapi hardware tu dah tutup. Kalau nak beli online ni boleh juga. Tapi sebaiknya saya tunggu hardware tu lah. Kalau hardware tu buka, saya akan belilah untuk cuci exhaust. Sepatutnya musim BKP ni adalah bagus cuci exhaust, sebab kita tak gerak mana kan, kita duduk rumah je. Cara dia memang senang lah, cuma korang kena ada masa. Paling tidak pun 2 hari, sehari untuk buka, servis, cuci, basuh barang tu semua. Hari kedua korang boleh pasang lah, korang boleh merempit lah ke mana korang nak pergi pun. Tapi kalau kita nak buat hari-hari biasa, hari bekerja, memang tak dapat lah, kecuali hari cuti. Itu sebab hari PKP ni adalah hari yang terbaik untuk kita servis exhaust kita. Dia sebenarnya exhaust ni nak masuk gear 6, korang tengok nak masuk gear 7. Dia sebenarnya exhaust ni terlalu banyak carbon, amat-amat bunyi dia berbeza eh. Daripada segi bunyi, performance, memang drop lah sikit. Kalau korang rajin, korang buka exhaust korang, korang servis, InsyaAllah bunyi dia tu seakan-akan bau keluar kedai. Seakan-akan lah, bukan sama. Faktor-faktor bunyi lain ni sebenarnya biasalah. Barang kita servis, barang kita servis sebenarnya tak sama macam barang baru beli eh. Beli tu memang tak ada apa-apa lah, 100% tak ada cover dan apa semua. Memang besi kosong. Bila korang pakai, dia punya macam-macam lah, stopper apa benda dalam tu, apa benda tu, dia akan mendebal. Jadi kalau korang cuci pun kemungkinan dalam 70% je lah, yang 30% lagi tu masih lekat lagi. Sama ada besi itu karat ke apa benda, tak tahu lah, saya pun tak tahu. Melainkan kita buka exhaust tu, kita basuh lah, kita basuh dalam exhaust tu. Ataupun senang cerita, beli exhaust baru je lah. Tak tahu lah, ada juga orang minat bunyi asal, ada orang juga ada juga minat bunyi kasar kan dan sebagainya. Jadi hari ni saya nak balik lah, buat beri kan. Dah dapat barang apa yang kita nak, kita balik lah. Nanti saya sambung konten kat rumah lah. Okey lah, apa-apa, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tak ada apa-apa buat hari ni, pasal daging, pasal motor, pasal exhaust, pasal apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bye.